Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan Cetas Corner Podcast. Masih dengan Mbak Fatma, ekspramugari Garuda Indonesia, yang selalu kita korek keterangan pengalamannya. Podcast kali ini ya, selalu menghadirkan ekspramugari Garuda Indonesia untuk menimba pengalaman, mencari pencerahan apa yang dialami. Jadi flat attendant experience pengalamannya. Dan di sini juga ada miniaturnya. Kebanggaan maskapai flat carrier. Terima kasih teman-teman, sedulur dan kerabat kita semua. Untuk pertama kalinya kita akan mengajak ngopi dulu. Jadi hidup itu bikin enjoy aja. Sambil ngopi, sambil ngobrol. Enggak? Kopinya. Mumpung sudah disediakan oleh Cetas Corner. Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu kalau mengisi podcast, itu yang saya senangi itu adalah momen ngopi, Bu. Yeah. Ada sensasi tersendiri kalau saya itu minum kopi. Ada kepuasan psikologis. Jadi kenikmatan kopi itu sudah tidak bisa digantikan dengan kenikmatan. Itu kiralah istilahnya kecuali nikmat iman dan Islam ya, jangan jangan dibandingkan ya, nanti dibandingkan itu nanti dikat jadi viral lagi. Nikmat si kopi mengalahkan nikmat itu aja. Jangan. Jadi maksud saya nikmat dalam meminum minuman sensasi kopi itu sangat luar biasa. Nah, itu loh ya, ulang lagi. Oke, kita mulai aja, Bu ya. Terima kasih sudah hadir lagi di tempat spot dari kita dengan ornamen yang khasnya, oleh-olehnya terbang semua bendera itu sudah. Kemudian ada dari sana ini adalah jam terbang. Supaya jam 10.000 jam gerbang sebelum pensiun. Dan itu ada beberapa mata uang asing yang dijajar-jajar itu memang sengaja sebagai kenangan sebagai pramugari Garuda. Kita mulai saja, Bu ya. Hari ini, malam ini sehat selalu? Insya Allah sehat. Dan kita akan ngobrol santai seputar dengan hal yang terjadi ini, atau mungkin saya juga menanyakan tentang pengalaman. Akan saya mix pengalaman terbang, kejadian hari ini, kemudian kita kaitkan, kita bandingkan. Nah, supaya menjadi suatu gambaran. Nah, bisa berguna lah, maksud saya buat untuk inspirasi. Saat ini lagi masa, masa 17, kemarin kita sudah bahas. Dan sekarang ini memang zamannya zaman gadget itu ya. Semua serba IT. Sosial media sudah menguasai ini. Bahkan sekarang platform YouTube ini sekarang sudah mulai berkurang, menggeser menjadi TikTok. Dan saya sebenarnya kurang meminati TikTok. Saya lebih confirm di YouTube, karena YouTube itu durasinya lama ya, Bu. Jadi untuk edukasi, untuk memberikan pencerahan, memberikan gambaran untuk inovasi itu lebih kena. Kalau TikTok itu kan cuma sekedar hiburan, short video. Kalau ibu gini gimana? Memang tren kayak gitu bisa menjadi tolak ukur lah. Menurut kamu itu TikTok ini kita coba mengamati.
dengan beredarnya TikTok short video ini? Kalau menurut saya TikTok itu bukan menu utama. Belum ya, belum menu utama karena di situ tidak ada. Jadi tidak perlu digelisahkan ya. Itu kan sebenarnya kayak hiburan doang ya. Iya. Cuke-cuke sana sini. Itu jadi, hanya ekspresi singkat. Maksudnya mereka memang yang mampunya segitu. Mampunya dan ya sehingga yang terjadi adalah hanya ya, sepersekian detik berjoget dan malah ada yang kadang-kadang apa keberanian aja yang diutamakan. Lebih utama keberanian. Keberanian doang. Jadi pesan yang diberikan itu kadang-kadang tidak kena. Iya. Memang sekedar mungkin tujuannya nggak tahu platformnya. Tujuannya apa memang untuk hiburan. Ini spot-spot gitu ya. Seperti. Tapi kalau video singkat kalau YouTube, ya mudah-mudahan nanti teman-teman penonton itu bisa kembali ke YouTube lagi. Oh, dan iya. Nah, di YouTube jadi ramai lagi. Iya. Ini semua merasakan berkurangnya viewer itu. Iya. YouTube besar, YouTube yang sudah berkembang pun juga merasakan jatuhnya viewer. Karena akibat dari tadi kompetisi antara YouTube, ada banyak platform juga. Ada Snack Video, ada TikTok, ada ada Instagram dan sebagainya. Yeah. Tapi sekarang nggak mau kalah kreator YouTube pun juga terjun ke TikTok sekalian aja. Jadi rencana akhirnya mungkin kita ditarik lagi ke YouTube. Nah, tujuannya mereka gitu. Nah, kita gimana kita strategi kita untuk menghadapi ini? Apa juga kita harus terjun di sana supaya kita viral di sana nanti kita tarik ke YouTube. Saya rasa biarin aja ya. Tidak perlu. Biarin aja ya. Kita tetap confirm di YouTube. Dan YouTube fokus. Dan YouTube itu sudah wadah yang lebih kita rekomendasikan kita untuk menyampaikan pesan, tutorial dan sebagainya kan lebih kena ini Bu ya. Oke, kita belum masuk bahasan tadi, cuma sekedar melihat fenomena tadi rebonanya. Sekarang kita mulai lagi pembahasan tentang apa ya pengalaman mungkin itu ya, pengalaman ibu dalam masa-masa seperti kayak gini, ketika terbang saya mengingatkan ke terbang dulu, gimana bu menghadapi 17 Agustus pada saat terbang? Ada nggak yang apa kesan? Kita tidak hanya euforia tidak hanya euforia tapi betul-betul memang kita terjun di pekerjaan itu seiring dengan adanya hari raya hari kemerdekaan jadi sangat terasa ya terasa, sangat terasa artinya kita betul-betul terjun di situ kita tadi bagian dari mengisi kemerdekaan. Salah satunya aja bekerja. Jadi mengisi kemerdekaan. Kemudian bukan cuma terus kenapa? Bukan hanya kita euforia artinya yang kenapa istilah kenapa? Tapi kan suatu pekerjaan yang tidak bisa di tinggalkan ya harus berjalan. Iya, mungkin ada yang senang-senang gitu Tapi identik ini acara-acara perayaan. Celebration itu kita itu sudah cukup bagus ya. Tapi kalau kita waktu terbang terasa sekali kita memang beraktivitas beraktivitas enggak bisa ditinggalkan. Ini ya Bu ya, mungkin saya kalau melihat ya aktivitas seorang cabin crew itu ini sangat hal-hal seperti kayak gini Independence Day, kemudian Lebaran hari besar itu nggak pernah nggak bisa ikut euforia tadi tapi tetap tapi kita tetap eksis tapi mungkin nilai-nilai itu tetap terasa ya lebih mendalam. Atau mungkin gini Bu, di pesawat kadang-kadang kita dengar juga lagu-lagu yang bernadakan 17-an itu kan juga ada ya kan saya Indonesia kan. Kita
ini kalau terdengar lagu-lagu kayak live itu, ibu sendiri gimana? Menilai lagu-lagu yang di create atau yang diciptakan oleh para pahlawan itu, itu kan marsnya itu, yeah, yeah. Menurut ibu gimana? Bisa mengena sangat patriotik ibu. Dan itu sekarang jarang kita temukan lagu yang bisa kayak gitu membangkitkan. Memang masa itu yang berubah ya bu ya. Zaman dulu masa perjuangan harus perlu dengan kecintaan tanah air diciptakan lagu-lagu dulu, itu. Ya. Terus berkembang zaman berbeda atau gitu ya. Apakah menurut ibu lagu-lagu sekarang itu bisa dicipta seperti dulu? Apakah nggak sesuai menurut ibu? Misalnya ada lagu seperti itu bernuansa itu bernuansa cinta tanah air itu, saya jarang sekali mendapatkan lagu-lagu yang sekarang ini. Ya, terasa enggak ada masalah. Enggak masalah. Hanya ini yang membedakan karya, karya seni, musik atau lagu pada saat memperjuangkan kemerdekaan atau awal-awal kemerdekaan itu beda dengan lagu-lagu semasa, artinya ke depan gitu ya. Ya biasanya sudah tidak butuh semangat lagi ya. Bukan tidak semangat, ritmenya lain. Oh, ritmenya. Ya. Mungkin apa liriknya lain. Ya. Atau ya ada apa ya? Ya sebenarnya intinya sama lah perjuangannya. Hanya mungkin colornya beda. Jadi memang jarang muncul-muncul lagu yang itu sifatnya bagus, ya, nasionalisme, ya, itu kan ya, nasionalisme itu bisa bangkit karena kita lama, mendengar lagu-lagu lama. Tapi yang lagu tidak lagu-lagu harus lagu-lagu kemerdekaan ya itu sangat perlu ya, kalau saya sih. Tidak perlu harus lagu baru ya, tapi lagu lama itu dimunculkan itu juga bisa menimbulkan nasionalisme. Itu bisa mengobatkan semangat nasionalisme untuk mengisi ya tadi. Ya. Waduh, menarik juga ya. Apalagi tadi barusan karnaval juga ya, mungkin kita nggak sempat nonton lah, emang kita lagi sibuk dengan kesibukan dan aktivitas itu tidak bisa ditinggalkan lah ya, seperti itu waktu masih terbang dulu kan itu. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, yang bisa sesuai kita, dengan talentnya ya mungkin ya. Sesuai dengan talentnya. Dan melawan sesuatu tidak perlu dipaksakan, mungkin hasilnya akan beda dengan memang yang sesuai. Tapi memang yang menarik bu zaman sekarang ini kan sekarang dengan munculnya teknologi yang namanya AI ya, artificial intelligence itu akhirnya berkembang kemana-mana hingga mulai dari ya YouTube pun sudah menerapkan AI ya. Semua menerapkan AI, bahkan sekarang sudah terkreat seperti robot-robot AI ini. Ini menurut ibu pandangan ibu gimana dengan munculnya teknologi AI yang akhirnya menggantikan peran manusia ini. Kita dalam keseharian kita harus selalu belajar bagaimana menyikapi hidup. Artinya menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam keseharian hidup kita, dari keluarga kita, dari lingkungan kita, atau mungkin dari perkembangan teknologi atau perkembangan zaman. Iya, kita kadang-kadang saya berpikir anak-anak kita, cucu kita nanti persaingannya bukan secara kita dulu kan bersaing kasat mata ya, sekarang, face to face sekarang, one by one nanti Asia di generasi nanti kan mereka akan bersaing dengan yang namanya robot AI tadi ya. Nah itu yang kadang-kadang kita juga agak dilema lah ya. Kita kan manusia, sebagai manusia tuh sering bersaing karena kita punya otak, pikiran dan sebagainya, inovasi, kreativitas, tapi ini nanti kita akan dihadapkan anak cucu kita melawan dengan robot yang di setting. Nah itu kan, ini nggak tahu gimana nanti yang terjadi. Mudah-mudahan harapannya ya bisa ya, bisa percaya. Kan kita harus percaya ini, apa yang dicipta manusia dengan orang Tuhan itu beda ya. Manusia bisa berikhtiar, bisa berdoa, tapi
si robot AI tadi. Bukan, kita kembalikan. Allah akan memberi jalan. Jalan ya. Soalnya iki apa? Sekarang malah justru sudah hampir mirip manusia asli bu nih. Yang saya. Nah, itu namanya robot. Robot, walaupun robot itu bentuknya kan hampir desain sebenarnya manusia. Malah dibikin otak buatan juga manusia. Meskipun itu komputer lah tentunya pakai sistem komputer dengan sistem AI tadi ya. Mau ngomong bisa jawab. Jadi tergantung ini yang jenis sistem yang dibuat. Bahkan untuk di yang kita lakukan ini YouTube pun juga sekarang sudah menerapkan begitu pesat dengan AI sehingga banyak sekarang yang tadi yang akhirnya terdeteksi melakukan hal yang tidak baik. Prosedur menarik kebijakan YouTube tadi makin canggih lah gitu. Nah, kita gimana Bu? Kita kan agak ya dianggapnya ketinggalan gaptek lah. Karena kita generasinya beda dengan generasi sekarang ini. Mesti belajar ini. Kita generasi sebelum. Nah iya. Berarti kita harus belajar terus ya. Tidak ada berhentinya kan. Ikutin gitu ya. Kita belajar sesuatu. Artinya bisa dari mana saja kita belajar. Bisa apa saja yang kita bisa pelajari. Bisa juga Ya, paling nggak kita bisa adaptasi gitu ya. Iya, bisa beradaptasi. Tidak harus expert, nggak perlu ya. Tapi kita ikuti ya. Karena memang kita generasinya beda lah ya. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa apa yang terjadi, apa yang ada, yang ada dalam diri kita, apa yang ada pada tampilan kita, performa kita itu. Ya itu yang kita pikirkan, itu yang kita itu yang kita inginkan gitu. Kadang-kadang saya sih nggak rela lah itu. Kadang kita nggak menyadari itu. Kadang-kadangnya gini, ketika kita ya gini kan human ya manusia. Yeah. Ketika seorang seperti ibu ini kalau dijadikan suatu model produk itu kan sebagai foto model atau sebagai bintang iklan lah ya. Yeah. Itu kan lebih pas ya daripada seorang robot yang memang dibuat kayak cantik ya. Ini selalu. Tapi kan dia tidak bisa menggunakan itu kan. Yeah. Buat apa kalau dia dibuat dari silikon peralatan untuk lipstik dan sebagainya. Kalau manusia kan memang human lah ya. Yeah. Kulitnya kan kalau di misalnya kayak pakai skincare itu kan memang berguna. Yeah. Kalau sekarang dibuat dari situ skincare buat apa? Terus bintang iklannya kenapa harus kayak robot AI itu kan? Ini sebenarnya kalau udah seperti ini, ini thinking ya. Thinking, ya. Thinking artinya which the way of thinking ya. The way of thinking. Kita dari thinking kita akan timbul persepsi. Persepsi. Ya dari situ apa tadi tujuan membuat apa? Robot AI. Jadi ini perang bukan psikis ya, belum nggak psikis perang, tapi thinker ya. Jadi perang teknologi. Iya teknologi. Teknologi dan pengetahuan ya tentunya ya. Tapi jangan sampai lah misalnya kayak masuk pramugari diganti kayak itu nanti. Kan kita juga kan kaku banget jadinya kan. Iya. Karena humanity-nya kan berbeda lah ya Bu ya. Iya. Karena itu produk manusia dengan produk yang alam. Ciptaan Tuhan kan diberikan ini perasaan ini perlu kita ngaji. Artinya apa ini perlu ditindaklanjuti atau tidak gitu. Ya, perlu kita sikapi atau bedanya masalahnya kan gini Bu. Yang membuat produk-produk itu mereka kadang-kadang ateis nih. Iya itu. Itu sisanya kan itu. Kalau mereka sudah ateis. Apa perlu di follow atau tidak? Ini pertanyaan ini udah tingkat tinggi nih. Wah ini kalau negara-negara maju mestinya sudah mengenali dan sudah mengerti mestinya. Ini arahnya kemana? Kalau memang ateis gimana mau nyetopnya? Wong dia sendiri tidak mau percaya bahwa tidak mempercayai kehidupan ini ada yang mengatur, ada yang tidak percaya itu. Itulah.
sehingga dia membuat dengan itu manusia seolah-olah itu memang teknologi karya kita. Tapi sebenarnya kenapa dia membuat seperti itu dan kenapa dia membuat seperti itu? Artinya seperti yang Tuhan ciptakan. Gimana dia Tuhan cipta modern nggak percaya Tuhan? Iya, maksudnya perlu dipertanyakan gitu. Membuat robot-robot AI itu untuk apa itu? Istilahnya cukup dengan apa? Manusia ya, itu sudah cukup. Coba ya, nanti kalau kan jadi karena bekerja dari robot AI, nanti peran suami istri ganti robot AI juga, apa enggak kacau di kehidupan. Kalau menurut saya nih, tapi menurut mereka enggak tahu juga ya. Mereka misinya apa kita enggak ngerti ya. Misinya dia. Itu tinggal ya. Kalau saya sendiri ketika ada robot AI mengiklankan suatu produk kecantikan ataupun apalah, saya sebenarnya hati kecil saya tidak setuju. Itu produk untuk manusia. Ya kalau mau iklan silakan iklan untuk produk robotnya sendiri. Gitu, kira-kira kayak gitu. Tapi memang kan perkembangan ini ya udahlah, kita mengamati, jadinya kita mengamati tapi dengan kita punya rem atau cara pandang sendiri lah itu. Iya, kalau ini dibandingkan, ya kalau menurut saya kan bandingannya, artinya sangat terbatas. Kemampuan membuat robot AI itu sangat terbatas. Ya. Tidak seperti buat manusia ya. Ciptaan Tuhan. Kalau dia percaya. Iya. Waduh, ini agak. Cuma apa yang melatar belakangi membuat robot seperti itu? Artinya dikomersialkan. Ya, manusia lah. Kadang-kadang kalau manusia makanya pinter, kalau menurut ini ya, pinter kalau tidak ada agama, ya kayak 14 gitu, agama nggak pinter juga, sama aja kan. Nah itu memang manusia yang diciptakan harus pakai otak, tapi harus juga harus pakai ini, iman lah ya, itu kan dua-duanya harus beriringan. Itu kalau menurut keyakinan. Tapi kalau udah ateis mau gimana lagi. Ada gini, kita kok ngobrolnya agak berat ini. Gak apa-apa ya. Sekali-sekali ngobrol tentang perkembangan teknologi ya, itu kita juga mungkin bisa memberikan suatu gambaran lah. Terutama ada orang tua seperti kita yang mungkin memikirkan anak cucunya nanti akan menghadapi apalah. Bisa-bisa berdiskusi di ruang publik, di ruang sekolah, rumah untuk anak dan orang tuanya. Itu aja kali ya. Sementara kita ngobrolnya itu aja. Topiknya tentang AI ini nih. Artificial Intelligence. Terima kasih Mbak Fatma, dengan kehadiran malam ini kita bisa sharing pengalaman, sharing pengetahuan. Kita kembali di next episode, masih tetap Citas Corner, masih tetap bersama Mbak Fatma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.